Halo guys, assalamualaikum. Gue Wildan. Hari ini gue mau curhat lagi tentang SSD karena di tahun 2023 ini SSD udah jadi barang wajib kalau kalian mau rakit PC minimal untuk sistem operasi atau Windows biar uh, booting kalian itu nggak lemot ditambah lagi SSD itu harganya terpantau udah berangsur turun dari bulan Januari contohnya ada data yang gue beli si SX8200 Pro yang pernah gue review juga itu pas gue beli tuh harganya di 870an ribu kalau nggak salah ya dan pada saat video ini dibuat itu harganya tuh udah turun di 700 ribu. Dan kalau kalian tertarik, linknya ada di deskripsi. Dan ini adalah SSD dari Qio serinya KaiZen. Si KaiZen ini lagi banyak dibicarain karena harganya yang cukup terjangkau dan berani kasih garansi yang cukup lama menurut gue. Sebetulnya gue nggak terlalu familiar sama brand ini, tapi setelah gue ke websitenya, ternyata si Qio ini banyak produknya, termasuk mobo, IO water cooler, RAM, dan power supply. Di bagian SSD-nya sendiri, Qio punya beberapa seri seperti KaiZen, Prestige, dan Ultimate. Kaizen tersedia dalam beberapa tipe seperti M SATA, M.2 SATA, M.2 NVMe, dan SATA 2.5 inci dari 128GB sampai 2TB dan unit yang akan kita tes ini tipenya M SATA 128GB pada bagian depan SSD ini dilapisi semacam plastik tadinya gue kira heatsink atau heat spreader kayak Adata yang kemarin gue review dan karena ini plastik jadi tidak berfungsi apapun kecuali brand label Kaizen diklaim punya kecepatan baca hingga 530 Mbps dan kecepatan tulisnya mencapai 400 140 Mbps. Tapi kalau kita lihat dari kontrolernya, yaitu Y YS982HP, maksimum bacanya bisa mencapai 550 Mbps dan kecepatan tulisnya mencapai 510 Mbps. Dan seperti biasa nanti kita akan tes uh, kecepatannya si SSD ini menggunakan dua software. Apakah sesuai dengan klaimnya si KIO atau tidak? Tipe NAND flashnya menggunakan 3D TLC. Cuman gue nggak tahu NAND flashnya ini dari pabrikan mana. Gue udah coba googling tapi nggak muncul. Malah banyak forum yang juga menanyakan NAND flash dengan tipe ini. Untuk storage temperaturnya sendiri ada di minus 20 derajat sampai 70 derajat Celcius dan operating temperaturnya ada di 0 sampai 70 derajat Celcius. Pada bagian endurance, sayangnya Kyo nggak nulis informasi tentang TBW atau MTBF di websitenya untuk seri Kaizen ini. Tapi di salah satu YouTuber yang gue ikutin, Mas Jun dari Tech and Tip, dia bilang udah nanya sama Kyo Indonesia dan untuk kapasitas 128 GB TBW-nya ada di angka 40 dan ini tergolong kecil kalau di bandingkan dengan Kyo Kaizen Prestige 2,5 inci yang endurance-nya mencapai 100 TBW. Atau kalau kita bandingkan dengan merek lain seperti Midas Force yang punya nilai TBW di angka 90 TBW. Tapi ingat seperti yang gue bilang pada video sebelumnya, TBW itu adalah e, angka perkiraan, jadi TBW ini bisa lebih atau bahkan bisa kurang dari nilai yang dicantumkan oleh produsen. Untuk harganya sendiri, SSD ini sangat terjangkau buat kaum mendang-mending kayak gue, yaitu di harga 100 ribuan, bahkan di market di toko ijo itu ada yang jual di harga 116.000 jadi kalau kita hitung per giganya itu kurang dari 1.000 rupiah ditambah lagi si Kyo ngasih garansi 5 tahun itu murah banget sih dan gue sudah melakukan tes kecepatan pada SSD ini menggunakan software ATTO atau ATTO Benchmark dan Crystal Dismark tes menggunakan ATTO menunjukkan maksimal readnya ada di 520 Mbps dan write-nya maksimal ada di 440 Mbps dan kalau kalian perhatikan pada saat kita menggunakan ATTO Benchmark suhunya itu tetap baik min, max maupun value-nya yang itu menunjukkan bahwa di SSD ini tidak punya sensor suhu pada perangkat ini kemudian untuk Crystal Dismark gue uji dalam 4 pres preset yang beda-beda yaitu 1, 4, 16 dan 64 GB yang bertujuan untuk melihat kestabilan kecepatan pada SSD ini dan hasilnya dilalui dengan e, lancar oleh si Kaizen ini kecuali pada preset 64 GB yang rate-nya turun di angka 330 Mbps kemudian gue juga melakukan tes copy paste file e, ke SSD ini dari SX8200 Pro file itu sebesar 19 GB dan kalau kalian lihat itu kecepatannya naik turun dengan peak ada di 440 Mbps, dan sempat drop di akhir proses testing sampai turun ke 40 Mbps. Dan tadi kita udah lihat hasil dari tes si Kyokai ini, dan menurut gue pribadi dari segi kecepatan itu nggak ada masalah yang berarti. Memang ada sedikit naik turun kecepatan tadi di beberapa tes, tapi itu masih dalam angka yang wajar. Menurut gue, kalau budget kalian mepet, dan kerjaan kalian enggak banyak copy paste data yang gede di mana copy paste itu akan berpengaruh kepada umur SSD. Kalian oke-oke okay -okay aja ambil seri Kaizen ini untuk OS atau simpan game karena asumsi gue OS itu enggak setiap hari update dan kalau update pun enggak sampai 20 GB. Untuk game juga cenderung sama. Gue akan sedikit kasih bayangan seberapa uh, lama si 40 TBW itu tercapai. Katakanlah kalian seorang video editor yang dapat footage 4K dan diasumsikan kalian sehari melakukan copy paste sebanyak 20GB dengan uh, SSD kalian punya endurance 40TBW kayak si Kyo Kaizen ini. 40TB ini kalian konversi dulu ke gigabyte, kemudian dibagi 20GB atau banyaknya file setiap hari yang kalian copy paste. Itu ketemunya sekitar 2000 kali atau 2000 hari. Dan kalau 2000 hari ini kita jadiin tahun itu kurang lebih sekitar 5 tahun. Ya sama seperti kayak garansi yang dikasih Kyo sih. Dan itu adalah uh, seberapa lama si 40TBW pada Kyo ini tercapai dan sebetulnya ada beberapa metode yang bisa kita pakai untuk memperkirakan umur SSD yang kayaknya bakal gue bahas di video berikutnya. Tapi saran gue kalau kalian punya budget lebih mending ambil yang prestige atau ultimate-nya. Kalau kerjaan kalian melibatkan copy paste file dalam jumlah besar dan intens dengan pertimbangan TBW-nya lebih besar. Dan yang mungkin segini dulu video kali ini tentang SSD dari Q serinya Kaizen 128 GB dan kalau kalian ada pertanyaan tentang SSD ini kalian boleh tulis di kolom komentar atau mungkin ada pengalaman sama SSD ini kalian juga bisa tulisin di kolom komentar biar gue tahu pengalaman kalian tentang SSD ini dan ya jangan lupa like share and subscribe kalau video ini bermanfaat dan gue Wildan sampai bertemu di video berikutnya